Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Heru Kartika. Saya menjabat sebagai Kepala Desa Karyamuti, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Desa Karyamuti, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut terletak di sebelah utara Kabupaten Garut. Dan Desa Karyamuti sendiri mencakup luasnya yaitu kurang lebih 604,4 hektar dan dengan jumlah penduduk 466.000. Terdiri dari laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah, Desa Karyamukti ini termasuk daerah yang subur ya, dengan letak yang strategis, dengan ketinggian itu kurang lebih 1200 mdpl. Alhamdulillah, diawalin dari kegiatan UMKM menggunakan anggaran dana desa tahap ketiga kemarin, kami membentuk pelatihan UMKM, khususnya UMKM di perkebunan kopi, yang alhamdulillah dengan dana desa ini UMKM ini bisa terlaksana dan bisa menjaring entrepreneurship baru, sehingga dana desa ini dapat tersalurkan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih dari inovasi desa ya, dari dana desa yang mana bisa memberikan kewirausahaan terhadap warga kami. Terbukti luas lahan yang ditanamin kopi di daerah kami kurang lebih hampir 40 hektaran. Ya, 40 hektaran dengan jumlah tonase di saat habis panen itu hasilnya kurang lebih hampir bisa nyampe 30 ton sampai 50 ton. Ini sangat luar biasa, sehingga ya kemana ini kopi ini bisa kami salurkan, sehingga dulunya memang kami jual ke tengkulak, tapi dengan adanya pelatihan UMKM ini akhirnya kopi ini bisa kami kelola sendiri melalui Karang Taruna. Kopi ini kami kelola, kami roasting, sehingga menjadi produk kopi yang sangat luar biasa. Nah, ini merupakan inovasi yang sangat luar biasa khususnya kepada warga kami yang tergabung dalam Karang Taruna.
Saya ucapkan kepada Karang Taruna terima kasih yang sudah mensupport desa untuk memberikan nuansa lain sehingga pelatihan UMKM kemarin bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Dana Desa, terima kasih Inovasi Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat dari Tokoh Pemuda. Kami mendukung program Inovasi Dana Desa karena dengan Inovasi Dana Desa akan menggali potensi yang ada di desa. Kopi Dukuh semakin terkenal di dan mendunia. Terima kasih Inovasi Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahmat dari Sekretaris Desa, Desa Karya Mukti, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Terima kasih untuk Inovasi Desa, karena dengan Inovasi Desa kita bisa menggali potensi yang ada di Desa Karya Mukti. Khususnya kami mempunyai kopi yang luar biasa, yaitu kopi Dukuh. Dan mudah-mudahan dengan Inovasi Desa, kopi Dukuh makin terkenal dan bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Inovasi Desa, terima kasih Inovasi Desa. Thank you.